Assalamualaikum semua. Selamat datang ke River Cruise Melaka atau Melaka River Cruise terletak di Taman Rempah. Jadi, apa yang bestnya di Melaka River Cruise? Jom ikut saya. Wah! Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Fitri Syah Abimanan daripada Jabatan Pembangunan Perniagaan dan Korporat Pembangunan Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka. Okay, jadi hari ini kita nak buat sikit preview. Kita ada buat preview. Kita berkolaborasi dengan Market Avenue. Okay, so untuk Market Avenue ni, kita ada tiga menu yang kita sediakan, iaitu satunya kita ada package untuk makan, iaitu kita nasi dan ayam butter. And then nombor dua kita ada spaghetti bolognese dan nombor tiga kita ada spaghetti carbonara. So untuk tiga package ni, dia siap dengan air dan kurma lah, dengan harga yang sangat, saya rasa sangat berbaloi. Tapi sekiranya tuan-tuan puan nak add on untuk cendol pun, kita ada cendol dekat sini. Boleh tengok dekat situ kalau nampak kan. Okey, kita ada cendol Kampung Hulu untuk add on. InsyaAllah, makanan di sini sangat-sangat berbaloi dengan portion dia yang sangat banyak dan berpuas hati. Saya jamin anda semua berpuas hati. Okey?
Okey, untuk makluman anda semua, selain daripada pakej iftar walk-in, iaitu pakej yang kita baru lepas review ni tadi, kita juga ada pakej untuk menambrahi. Okey, menambrahi tu kita ada sedikit hidangan daripada Arang Cafe. Arang Cafe tu dia menghidangkan iaitu set ikan bakar dan dia ada juga cendol. And then ada air sejuk dan air panas. Okey. So dalam pakej ni kita ada bukan sekadar makan saja tapi ada hiburan juga berbentuk irama-irama yang berbentuk Islami lah, contohnya ghazal dan juga adalah sedikit apa ni permainan-permainan tradisional di dalam tu. Okey, dan di dalam kapal menembrah itu kita lebih enjoy lah dengan suasana santai, iaitu enjoy dengan environment di dalam sepanjang Sungai Melaka. Di mana kita akan naik di sini Market Avenue, kemudian kita akan pergi ke muara Sungai Melaka dan berpatah balik dan turun balik ke sinilah dengan harga yang lebih kurang RM111 untuk satu pack. Okey, so anggaran harga keseluruhan adalah lebih kurang RM3,313. Okey, so selain daripada itu kita juga boleh naik pakej pit stop sebenarnya. Kalau nak ke sini boleh melalui pakej pit stop dengan harga RM40. Keluar boleh pergi ke mana-mana saja JT, unlimited access tanpa sebarang ni lah. So akan pakai wristband, boleh pergi ke mana-mana saja JT. Ini adalah termasuk salah satu daripada destinasi. So kalau berbuka bukan saja buat biasa tetapi boleh gunakan pit stop juga. Anda bersama saya sekali lagi, Hafsi, dalam Melaka First. Dan kalau semua view Melaka First, hari ini sangat hebat. Sebab apa? Hari ini kita jemput oleh pemandangan sungai dan pantai di Melaka untuk datang merasai dan menikmati perjalanan di River Cruise Melaka, atau kita panggil Melaka River Cruise. Dan ini merupakan salah satu daripada attraction tempat tarikan yang menarik para pelancong luar dan juga dalam negara, luar Melaka dan datang Melaka ke sini. Dan paling best ni, tengok pada waktu malam, memang cantik. Dan untuk tuan-tuan semua, mereka buka tiap-tiap hari dan dia ada pembahagian tiket. Yang pertama ada tiket untuk mereka yang datang pergi dan balik. Kita macam kata two-way lah, two-way trip. Two-way trip ni maknanya pergi sampai hampir ke muara, tapi tak hampir muara lagi. Hampir ke muara dan patah balik ke Taman Rempah semuanya ada dengan harga RM30. RM30 bang, RM30. Tak ingat kan tanya, RM30. Dan tapi tu tak boleh berhenti. Kalau nak berhenti, okay, stop. Dah berhenti tu nak pergi makan sekejap ke, nak shopping sekejap ke, nak patah balik pakai apa boat yang sama, yang tu ada satu lagi charge, iaitu dipanggil pit stop. Dia ada stop berhenti, dan boleh asalkan dalam hari yang sama, harganya sama. Misalnya tiket harganya RM40, tapi beza masa. Kalau macam untuk yang biasa punya tu, untuk yang RM30 tadi, apa, pertunggu tadi, waktunya lah daripada pukul 9 pagi, 9.30, dan petang pagi, dan tutup pada pukul 11 malam. Manakala untuk yang berhenti tadi, 10 pagi masuk malam sahaja, right? Dan datanglah ke Taman Rempah, itu di counter Ria Melaka River Cruise. Alright, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam Ramadan. Untuk makluman tuan-tuan hadirin sekalian, yang mana kita berada di Melaka River Cruise, saya Salman Salim, Perbadanan Pembangunan Kemajuan Sungai dan Pantai. Saya berhasrat untuk memberi sedikit peluang dan juga memaklumkan beberapa pakej yang kami ada di Melaka River Cruise. Kami mempunyai beberapa pakej, seumpama kita ada boat, love boat, dipanggil love boat. Kita ada boat loncat-loncat. Kita ada pit stop boat dan kita ada meeting boat, dan secara umum kita ada boat cruise. Okey. Suka saya maklumkan tuan-tuan dan puan-puan, perbezaan di antara pakej-pakej yang saya sebutkan tadi, pada bot umum dia akan berlayar mengikuti dari Taman Rempah sehingga ke muara sungai di Bandar Hilir.
yang mana bot itu beroperasi dari jam 9 pagi sehingga 11 malam. Kita ada bot yang dipanggil pit stop boat cruise yang beroperasi dan memberi kemudahan kepada umum supaya mereka boleh menikmati. Kita ada beberapa jeti yang telah dikenal pasti, sebanyak 14 jeti dari Taman Rempah sehingga ke muara sungai di Bandar Hilir. Jadi pihak tuan-tuan perempuan jika datang ke Melaka, jangan risau tentang parking yang luas kami sediakan di Taman Rempah ini, dan tuan-tuan perempuan boleh menaiki river cruise, boleh singgah di antara 14 jeti yang kami kenal pasti. Di antara jeti-jeti berikut, kita mempunyai berbeza-beza aktiviti-aktiviti yang telah disediakan. Selain dari itu, banyak venue-venue makan juga, makan-makan dan juga melihat kawasan-kawasan, contohnya Kampung Moten dan juga Kampung Jawa dan juga beberapa tempat di Padang Niru. Selain daripada itu, pakej Love Boat ini amat unik, yang mana khusus kepada mereka yang couple ataupun suami isteri ataupun couple kasih sesama sendiri boleh menikmati dan melayari melalui kita punya boat cruise dipanggil Love Boat. Love Boat ini khusus untuk mereka berdua dan dia akan melalui Taman Rempah sehinggalah ke muara juga. Kita ada meeting boat, yang meeting boat ini boleh digunakan sebagai bermesyuarat untuk kapasiti 15 orang, termasuklah di dalam boat kita akan bawa sehingga ke muara sungai dan juga kita akan sediakan peralatan-peralatan asas untuk bermesyuarat. Tak lupa juga tuan-tuan perempuan, sekiranya ingin merasai kenikmatan makan yang lazat-lazat, makanan Melaka seperti asam pedas, ikan bakar, boleh menikmati di atas bot yang mana bot kita memanggilnya adalah Mendam Berahi, yang amat-amat popular sekarang ini. Jadi tuan-tuan perempuan, dijemput ke Melaka, jangan lupa singgah ke Perbadanan Sungai dan Pantai untuk menikmati pemandangan dan panoramik yang sedia ada siang dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi pada 1 dan 2 hari bulan Mei ini, kita akan ada satu jemputan khas, iaitu artis popular zaman 90-an, artis rock, iaitu Aming Spring. Akan bersama-sama dengan kita bagi pakej Mendam Berahi, iftar Mendam Berahi. So, 1 hari bulan Mei dan 2 hari bulan Mei itu, pakat-pakatlah kita ramai-ramai kan. Okay. Untuk pakej tu saya tegangkan sedikit dengan harganya, iaitu RM2,500 untuk 10 pax bagi satu meja lah. Kita akan buat charge untuk satu meja, iaitu kita akan ada 3 grup lah. So dengan harga tu saya lihat berbaloi lah untuk semua pengunjung bagi nikmati selain daripada kita dapat makan iftar tadi tu, dan selain dapat menaik Mendam Berahi, iaitu special boat kita lah, satu-satunya boat yang bertaraf eksklusif yang kita ada, dan kemudian kita boleh enjoy kita punya persembahan iaitu Aming Spring. So ramai-ramai jangan lupa datang support kita untuk pada 1 dan 2 hari bulan Mei 2021. Okay guys. So, sempena dengan bulan mulia ini, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak ni, saya dengan rendah hati ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Melaka First dan juga viewer Melaka First. Dan saya ingin juga mengucapkan secara peribadinya, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan juga selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. So, kita tingkatkan ibadah insyaAllah. Allah Akbar. Jangan lupa support Melaka First dan sentiasa menonton Melaka First lah, dan juga Melaka River Cruise. And then, last but not least, jangan lupa create cepat-cepat kita punya promosi, okey? Terima kasih, Melaka First. Ha, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung program kita pada malam ni. Terima kasih saya ucapkan kepada Major Salman dan seluruh kaki tangan Perbadanan Sungai Pantai Melaka dan juga Melaka River Cruise atau River Cruise Melaka Taman Rempah. InsyaAllah kita akan jumpa di sesi akan datang pada minggu-minggu yang seterusnya. Kepada semua peminat Melaka First, kita akan terus bawakan yang terbaik untuk anda. Tadi seronok sebab kita jalan-jalan menggunakan bot mengelilingi Sungai Melaka sampai kita tengok ke bahagian muara, hampir-hampir ke bahagian barrage muara Sungai Melaka dan kita juga telah singgah berbuka puasa juga di Arang Cafe ataupun Market Avenue, dan harap-harap kita akan buat coverage lagi untuk Barang Sungai Pantai Melaka atau Melaka River Cruise Taman Rempah di masa akan datang. Alright, jumpa lagi saya datang. Assalamualaikum. Ya. Yeah.